Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, bertemu lagi dengan kita dalam apa? Dakdikdu. Jadi bersama saya masih Mamang Mawardi, Ardi. Ada Mas Ardi, Bayu Ardi, ada Mas Bayu Ardi. Oke, hari ini kita akan ngebahas seputar apa, Mas? Itu modifikasi deh. Modifikasi. Estetikanya sih. Estetika. Gak tahu ini teman-teman dapat ide dari mana kita bahas estetika dan modifikasi. Bukannya kita lebih jago, enggak. Ini hanya sebuah apa ya, topik atau bahasan ringan aja. Setuju monggo, enggak setuju ayo sama-sama kita koreksi buat kehidupan startup yang lebih baik. Oke, okay, itu aja ya. Oke, okay, kita mulai. Jadi modifikasi itu bagusnya kayak gimana? Trendnya apanya? Ada patokan nggak? Maksudnya ada katalog book nggak yang harus kita ikuti? Ya kalau menurut saya sih pakemnya ada. Oh, pakemnya ada. Pakemnya ada. Biar kita juga nggak kebablasan. Ya. Memang saran saya ya suka-suka saya. Memang itu ada. Kalau aing kumaha aing? Ah, bisa dibilang itulah. Gak ada yang salah, Mas. Ya, kita juga nggak bisa orang atau mengatakan jelek atau tidak, karena lagi-lagi ya bilang semua orang itu akan berproses sesuai fasenya masing-masing, sesuai kapasitasnya masing-masing, gitu kan? Yeah. Jadi kalau ada orang yang ngomong ya emang wah pelek harus ori, harus begini begini ya, ya udah kita terima aja. Kalau kayak saya tuh variasi lampu pakai LED alay ya. Mangga dan benar. Lampu kotanya kan pakai lampu LED itu yang kecil tuh apa? Kalau lampu sen tuh slut gitu. Enggak, kalau itu kan butuh mobil butuh perhatian aja. Kirain alay. Kan terkadang orang apa ya, dia mendadani itu di luar estetika dan fungsi. Kayak misalnya nih, ada yang pasang air scoop. Iya, kacau ya. Iya, iya. Silahkan mesinnya, nggak bolong. Oke, lanjut aja terus. Itu kadang-kadang suka, gimana ya, kok bisa gitu. Kok bisa, ya bisa gitu. Tapi ya, memang itu tadi, jangankan pasang itu, kadang-kadang kan mobilnya Toyota, stikernya Rally Art, gitu kan, gitu-gitu. Kita nggak bisa, itu kita nggak bisa adjust teman-teman seperti itu ya, karena ya memang dilihatnya ya bagus, gitu kan. Tapi sambil berproses nanti juga senyum-senyum sendiri kok. Saya pernah ngalamin kayak gitu, ya motor saya jadi merah, gitu biar bling-bling, gitu kan. Pokoknya biar kelihatan ada yang mentereng lah ketika mobil itu jalan. Stiker berderet, tapi lama-lama kok dia sekarang sih merasa ya walaupun belum ini masih berproses juga ya, kalau lihat dulu ya dokumen-dokumen yang dulu gitu loh, yeah, saya ketawa ya, sendiri ya, sedikit senyum-senyum aja gitu. Jadi mobil yang tadi kejadian stiker itu paling pertama, mobilnya Suzuki TRD Sport Tempo. Itu hebatnya branding juga. Kalau Mas Ardi kan apa rally? Mas Ardi nggak nanggung sebenarnya. Peleknya sih rally style gitu ya. Sebenarnya nggak punya duit, Mas. Kalau saya bilang sih itu bukan di desain up seperti rally gitu. Iya. Kebetulan di mobil dapatnya itu. Itu dia, makanya belum pernah diganti. Sebenarnya mau di mobil itu sama nggak sih seperti kita apa seni dalam melihat? Kan itu mesti melihat kan. Iya sih. Udah arahnya nanti pelan-pelan akan ke sana. Bahkan sampai kita kalau main mobil 90-an gitu ya, kita kids-nya nyari aksesoris velg lah asalnya. Kita ya pinginnya ya era 90-an gitu. Jangan sampai mobilnya tahun 90-an tapi velgnya tahun-tahun tua banget gitu. Jadi truknya itu nggak nyambung, karena kan setiap generasi itu kan punya sentuhan berbeda ya, pabrikan yang waktu itu. Nostalgianya
berasa banget gitu, kental ya gitu. Kental. Kalau pakai balik lagi ke part-part yang memang saat itu in gitu. Karena akan mengingatkan pada waktu itu ya, kayak yeah. Sekarang kayak AE86 gitu ya. Kenapa filmnya Watanabe tahun 82 gitu kan? Tapi begitu dipasang di mobil-mobil era 2000, aneh, dianggap aneh. Karena ya memang enggak, ininya beda. Ya model equalizer lopung gitu kan, yang pakai stick. Kalau di mobil sekarang kan double din, enak tuh. Kalau mobil dulu kan gak ada double din, banyak kan single din. Enak, masa dicakap-cakap, kalau dipasang di sekarang kan lucu mobil. Ya sesuai dashboard ya. Iya. Ya paling sini sih kita lihat mah ini ya, apa, tampilan luar kan, emblem-emblem banyak gitu. Iya, emblem-emblem jalan emblem. Belum pernah kita sempat di brand gua sama Real Man Gis Trito Bedal itu sama Rich Man Gis Trito Bedal itu kan. Itu kan provokasi. Tukang stiker itu jago banget kan. Keren banget tuh. Keren banget. Mobil stiker. Ya gak apa sih. Tapi ya. Tapi kalau kayak gitu tuh mas, oke lah kita dari sisi modifikasi ya. Awalnya kita alay, mobil kita full stiker, misalkan kita malas cat gitu ya. Terus pas dibongkar ini gimana? Belum ada pengalaman? Oh, yang rating gitu stiker? Ah, stiker rating. Ya nggak ada masalahnya. Ya, ya, balik. Gampang aja. Gampang ngelag ya. Nah, cuman gitu-gitu kan fasenya aja ya mas. Oh. Artinya sekarang nih, kayak sekarang orang bungkus cok tuh, ya. Kan bisa dibilang. Kalau mobil-mobil, kalau dulu kan mobil kalau nggak tadi kulit kayak nggak gitu ya, iya kan? Tapi sekarang begitu orang nyari mobil yang dicari dalamnya ya standar, gitu. ori diburu, gitu. Karena sebenarnya memang berkualitas. Ya, apalagi kita akan punya mobil sekarang tuh ingin terlihat seperti nggak standarnya, padahal kalau mobil dulu kita ingin kembali standarnya. Ya mungkin karena di situ kali seninya bangun mobil tua, ya. Jadi pengen melihat kembali itu mobil kayak dulu, gitu. Standar, manis. Itu emang nggak banyak juga ya rumah modifikasi resmi ya. Nah, iya. Artinya kan memang buat Toyota. Toyota kan ada apa? Pun ya. Bukan gitu kan. Dan sekarang kayaknya udah agak kurang ya gitu. Ya sekarang mereka udah dijual, udah nggak jadi sesuatu yang wah ya. Kayak BRB gitu kan, kalau dulu kan benar-benar brand kuat. Itu memang itu untuk performance ya. Price-nya emang punya nilai lah, prestis. Ya sekarang ya mama kata gitu kan. Ya teman-teman buat ini merchandise loh sekarang, iya. Jadi pakaian, topi, ya Ardi kan banyak kan gitu ya seperti Ardi Indonesia. Spoiler si Ardi. Iya. Jual yang temen-temen. Iya. Karena memang makin kesini ya ketika branding itu udah kuat, ya udah mereka lebih konsen ke jualan aja gitu. Kompetisinya udah apa ya? Mereka udah kalau menurut saya sih lebih ngadepin segmen pasar yang sama. Untuk memperebutkan hati customer gitu kan, maunya apa nih orang Indonesia ini khususnya gitu kan. Kalau dulu kan beda, setiap mobil, setiap pabrikan punya karakter yang beda-beda. Nah kira-kira nih, bengkel body part ini nih akan mengarahkan secara estetika. Misalkan nih, mengobatkan body molding. Iya. Kan ada tuh yang body molding, ada lain banyak, sih waktu beda-bedanya. Iya. Nah, gimana? Kita akan kasih tahu nggak ke customer atau bagusnya ini nih? Nah, ada edukasinya kan? Iya, pasti lah ya. Terutama kan dari awal sebelum punya bengkel, terlepas kita mau benerin, kita pengennya bangun mobil itu yang benar gitu ya. Alat modifikasi ke sono itu pasti kayak kita dulu rencana punya pengen bikin satsket gitu ya, kayak botak itu ya udah kita jiplaorinya dia aja gitu. Karena manis gitu kan, manis, rapi ya. Dan kita bermain kalau kita mau pakai fiber ya pakai plat gitu kan, tergantung sipol gitu kan. Nah kalau kapsul sih
kemarin teman memang minta bikinnya saat skirt, bukan body molding ya. Kalau body molding kan lebar ya, lebar terus apa ya, selama ini kan kalau kita bikin plat kayak ribet gitu. Paling orang-orang kan atau teman-teman pakai fiber, tapi kemarin ada yang nawarin plastik molding. Oh, iya, plastik molding artinya itu apa namanya, peluang baru. Iya, baru-baru bahkan camper pun orang selama ada tempatnya bisa ya. Kalau kayak iya plastik molding ya, kalau kayak kita kapasitas kayak bengkel kayak kita nih, kita bisa menjual ya. Sekarang kalau ada manpowernya, ada bahkan ada yang nawarin kan, mereka yang proses, tinggal deal-dealan aja kan. Paling enggak kita produksi minimal berapa sampai dia bikinin castingnya gitu. Yes, ya. Kalau itu produk, kita tinggal pas lagi pemasangannya, tapi punya base-nya nih. Ya kebetulan kan ini teman ya, walaupun PAC ini pemain baru, ya saya akui juga saya enggak punya banyak referensi atau ilmu yang cukup dalam tentang body part, body work. Tapi yang kerja di sini atau yang berkarya di sini ini orang-orang lama yang basicnya memang bukan hanya bengkel, kalau menurut saya sih bukan bengkel biasa gitu. Karena mereka punya jam terbang yang cukup tinggi untuk kelas mobil-mobil yang mengalami modifikasi kelas kontes. Artinya punya tes sendiri, punya tes sendiri, punya artinya kan ketika dia bekerja dulu, orang anggapnya ditutupi dalam bentuk gambar, saya minta begini gitu kan, kan akan selalu ada koreksi-koreksi, karena mobil orientasinya bukan buat nongkrong di jalan, tapi udah dinilai dalam bentuk kontes. Iya, iya. Jadi memang kita body parts ada personel yang di situ yang menurut saya sih sangat bisa lah. Artinya bisa menjaga presisian pemasangan. Iya. Kelintir-kelintir. Iya. Dan lemak sih. Iya. Kan pengalaman ya. Di pengalaman. Itu penting. Ya arahnya pasti ke sana maksudnya, kayak nanti kan setiap kita punya ide-ide gitu kan, ya nggak hanya soal pekerjaan ini ya, kita selalu diskusiin sama teman-teman atau yang menurut kita punya pengalaman di situ yang lebih dalam sebagai bentuk koreksi, ya ujungnya kan penyempurnaan dari pekerjaan dan produk kita. Nah, profesional berarti. Kita nggak boleh menutup diri ya. Aku bisa lah. Nah. Ya ke depan pasti sih, pasti saya bikinin nanti. Tinggal itu tadi, kita udah ditawarin kayak plastik molding, ya kan? Kalau teman-teman yang main fiber, ayo, di sini akan semakin ketat. Itu nggak bisa dipungkirin ya, kita nggak bisa mengelak. Makanya kalau kita usaha, kita memang harus bergerak itu selalu lebih cepat. Kalau nggak kita akan tergila, iya, kreatif harus sekali. Eranya udah luar biasa soalnya. Gimana caranya memenangkan? Dan konsumen juga semakin kritis ya. Konsumen semakin kritis. Dia bisa menilai mana bagus, mana tidak. Punya selera bagus sih. Betul. Apalagi sekarang kan kita lihat juga teman-teman banyak yang menawarkan produk baru ya. Bahkan kita lihat kemarin beberapa teman jual barang-barang baru yang bikin ngiler kan gitu. Menarik sebenarnya, sangat menarik. Ya nanti kalau di sini kan nanti akan ketemu orang-orang yang mungkin teman-teman kita yang memang ketipu dalam alkotest ya kan, yang punya insting bagus lah, punya kacamata bagus dalam setiap lihat mobil gitu kan. Gitu kan nanti itu bisa kita mau apa namanya, kita sering-sering ngobrol-ngobrol biasa gini, nanti lama-lama juga ya kayak Mas Arti lah ya kan, belum lama main Stargo ya, bisa bilang Stargo tapi kan udah mulai fasih. Gue ngomong sama spoilernya dia doang. Oh, harus copot. Oh, nah, kalau spoiler sih, spoiler Stargo sih gampang. Iya. Kalau Stargo itu body kitnya kan simple. Nanti mau model SD aja mas. Ya model SD itu bisa nih. Bisa mas. Bisa mas. Dari pelat ya. Oh, kita body. Masuk sambung. Body Stargo Turbo itu buat depan sama belakang udah bisa produksi. Ah, ya kita masternya ada, ya kan? Masternya ada. Nanti bisa plus ngecat sekali ya, apa terserah. Kalau yang kita mau ini mas, patokannya harus kalau mau maksudnya modifikasi yang manis gitu. Oke kan dulu kan katalog
CDM gitu. Oh, kalau rupanya brosur-brosur ini dan nyarinya itu CDM. Oh, CDM ya, kalau CDM. Standar CDM. Iya, lebih kesal. Lebih kesal. Karena partner format juga di sana lebih banyak brosur di tempat sini. Ya, kalau pengen lihat modif-modif itu terbisa. Maksudnya gini, saya lihat nih dari internet gitu. Misalkan Starco yang di mana luar negeri, Mas bikin spoiler kayak gini, bisa gitu ya? Bisa, harus. Bukan gini, bukannya gini bisa nggak bisa, emang harus bisa. Gitu. Oh, nggak bisa. Ya itu tadi, kan intinya selama kita, oh tiba-tiba ada orang nawarin plastik molding kayak gitu kan, ada asal usulnya gitu kan. Ya nggak semua bisa kita handle sendiri, Mas. Jadi ya, kan pasti kita akan dicari orang kok. Kalau kita konsisten di mana itu, orang akan menawarkan produknya untuk ngajak kerja sama, itu pasti. Karena konsisten kan, terus. Kayak tadi kan temen aja datang nawarin edging programmable kan? Oh, iya, kayak gitu kan salah satunya. Itu sendiri ya. Dengan segala plus minusnya kan, yang penting udah alatnya gak bisa optimisasi. Itu aja yang bisa kita sampaikan ya teman-teman ya, ini obrolan-obrolan ringan aja. Semoga ya tetap ada gunanya ya. Ada masukan saran di kolom komen. Orang. Ya, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.